Bahwa kasih semangat, kasih support untuk tim kesayangan Anda, ya, beri yel-yel, boleh. Kasih support, kasih tepuk tangan, mungkin sore-sore boleh, ya. Yang penting jangan bicara kasar ataupun keluar kata-kata binatang, itu emang tidak boleh, ya. Boleh monggo, sorak-sorak boleh. Mungkin pendukung tim dari YP Trans ataukah tim pendukung dari Berlian Potato. Dan ini untuk penonton, okay, untuk tidak mengupload di sosial media, baik dari Facebook, WA, Instagram, atau sosial media lain, semata-mata untuk kenyamanan kita bersama, okay. Terima kasih. Monggo, tidak melarang mengambil foto, tidak melarang mengambil video, tetapi jangan langsung diupload di sosial media, semata-mata untuk kenyamanan, keamanan kita bersama. Terima kasih. Ya, nampak peluit panjang sudah dibunyikan. Di mana sebelah kanan wasit 1 dengan jersey biru berkombinasi hitam dan bercorak putih. Kasih tepuk tangan tim dari YP Trans. Sedangkan di sebelah kiri wasit 1 dengan jersey berwarna dasar merah berkombinasi hitam dan bernomor punggung putih. Kasih tepuk tangan, kasih support tim dari Berlian Potato. Wasit 1 beliau Bung Suyono, wasit berlisensi nasional. Selamat bertanding, junjung tinggi sportivitas. Semoga Anda beruntung. Semoga Anda berhasil. Ya, Bapak, penyisian terakhir mempertemukan dua tim besar dengan bermateri dan cacat rekam. Tepuk tangan para penonton. Portek berhadapan dengan Puma, okay. Seperti kita ketahui bersama, ini sudah masuk susunan daftar pemain dari tim Puma Baruamba, okay. Baruamba, Puma Baruamba. Ada setter 4 nomor punggung seorang Bayong. Alif Satrio, 6 nomor punggung merupakan quick spec. Zain Ramdhani, 10 nomor punggung open spec. Ini pemain yang pernah mengenyam pendidikan di Yuso Yogyakarta, seorang Zain Ramdhani. Aji Sardot, Raja Tarkamnya Cilacap, 8 nomor punggung. Aji Sardot 8 nomor punggung dan Lana Maulana 1 nomor punggung. Hendrik 2 nomor punggung, ini pernah mengenyam pendidikan di Bandung Tektona. Tepuk tangan para penonton. Raja-raja Tarkam semakin sore semakin sudah hadir, sudah memperkuat Porda Kota Bogor. Tadi ada seorang Hendrik 2 nomor punggung. Terus ada Sidan 7 nomor punggung open spike, anak nomor punggung 3 dan bertindak sebagai libero, Sigit libero Acil, tim dari Puma Baruamba. Sedangkan tim dari Portek Paguyangan tentunya ada
setter Rijal 5 nomor punggung, Adit nomor punggung 7, Becky open spek 2, Adang open spek 9, Musa Forda Ciamis nomor punggung 3. Ada Haikal nomor punggung 6, Nanang 8, Agam 4 dan bertindak sebagai libero ada Faiz, tim dari Portek Paguyangan. Ya penonton atau volley lovers yang mau minta foto dengan pemain idola bisa nggih. Setelah pertandingan boleh. Monggo, mau foto dengan Mas Aji Sardot mungkin bisa. Mau foto dengan Mas Becky mungkin bisa atau dengan Sigit Libero Acil juga bisa nggih. Monggo boleh. Tetapi jangan langsung diupload di sosial media, nggih. Semata-mata untuk kenyamanan kita bersama. Monggo boleh. Tidak ada yang melarang untuk minta foto bareng boleh nggih. Foto dengan Mas Aji Sardot mungkin bisa boleh. Atau mungkin dengan Pak Wasit Mas Imam juga boleh. Jangan kalau minta foto dengan MC-nya mbok kameranya kobar. Nggih. Yeah.